Rekan media, jadi hari ini memang kita rencananya tadi ngumpul ada lebih dari 200 orang, tapi ternyata masih ada yang sidang, jadi belum bisa ngumpul semua. Jadi yang ada aja dulu ya, kita mulai ya. Oke. Jadi yang pertama kita bahas masalah kasus saya dengan NM, di mana kasus NM ini udah saya laporkan kurang lebih 3 tahun ya, dan ada perubahan dari tersangka menjadi saksi. Itu yang bisa nggak kita terima sampai saat ini, itu atas ulah siapa dan dasarnya apa, coba jelas bro. Oke, jadi terima kasih buat ini apa, jadi tersangka menjadi saksi. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta Bapak Kapolri dan DPR RI Komisi 3 agar ditindak ya, dan kami nggak main-main dalam hal ini gitu. Karena status tersangka kok bisa menjadi saksi gitu loh ya, dan beberapa juga pun ada pembuktian kok. Kalau berbicara tentang kemanusiaan, kami juga punya alat bukti beberapa gitu loh. Contoh almarhumah Vanessa Angel ya, anaknya masih 4 bulan juga masih tetap ditahan, dan belum lagi yang kasus yang ada di Aceh dan di Jawa dan berapapun gitu ya. Ya mungkin Bapak juga dari ini ada menyampaikan rekan kami ya, kami selaku beberapa teman-teman lawyer yang tidak sangat menginginkan hal terjadi seperti itu. Mungkin Bapak bisa menambahkan apa gitu Bapak. Maklumin juga. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih untuk kedatangannya. Saya ingin memberi sedikit update informasi terkait dengan dilepaskannya Nikita Mirzani dari tahanan kira 2 hari yang lalu ya. Kita tahu 3 hari yang lalu ditangkap oleh Polres Serang Kota atas laporan klien saya di Mahendra. Lalu kemudian setelah ditangkap berlaku 1x24 jam, dan setelah berakhirnya 1x24 jam itu kemudian surat perintah penangkapan ditandatangani, dan bahkan sudah ada surat yang beredar pindah ke lembaga pemasyarakatan tahanan waktu itu. Tetapi kemudian 2 jam kemudian dibebaskan dengan alasan anak kecil atau kita misalnya memiliki anak ya, sehingga alasan kemanusiaan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya selaku kuasa hukum di Kemenkumham tentu menghormati keputusan penyidik untuk tidak melanjutkan penahanan itu. Tetapi di sisi yang lain, kita juga mendapatkan banyak tanggapan yang direct message ke saya. Tanggapan ke saya juga menanyakan, mempertanyakan kenapa setelah ditangkap dengan upaya yang begitu maksimal, dan kita tahulah drama-drama yang dibuat oleh Nikita Mirzani, dipanggil pada saat sebagai saksi 2 kali tidak datang, dipanggil sebagai tersangka 2 kali pun tidak datang, tidak ada begitu banyak drama setelah ditangkap dengan effort yang luar biasa, tapi lalu kemudian dilepaskan begitu saja. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, siapa yang mempermainkan hukum ini? Kan begitu. Jadi di satu sisi kita menghormati keputusan penyidik untuk tidak menahan, tapi di sisi lain kita menyesalkan mengapa sudah ditahan tapi dilepaskan. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Orang yang sudah secara nyata-nyata membangkang terhadap panggilan polisi, bahkan cenderung tidak menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi berkas itu, tapi lalu dilepaskan. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Itu yang bisa saya sampaikan dua hal. Terima kasih. Dan kalian juga harus mengetahui, saudara NM ini, setahu saya ya, laporannya itu lebih dari 10 tuh. Lebih dari 10 dan sudah bertahun-tahun. Dan saya juga sudah pernah melaporkan ke Propam, ini kasus ini perkembangannya seperti apa. Tapi intinya sampai saat ini juga tidak ada perkembangan, betul itu. Dan juga harus ingat, dia seorang residivis. Ingat, residivis. Gitu loh. Kalau alasan kemanusiaan dikeluarkan, itu tidak manusiawi ya. Kembali lagi, Vanessa Angel anaknya umur 4 bulan. Coba bercerita teman. Nah, ini ada beberapa bukti-buktian. Vanessa Angel itu berusia 4 bulan, masih tetap ditahan. Ya. Almarhumah ya, Vanessa Angel. Terus si yang di kasus yang di Aceh, ya. Ibu dan bayi ya di Aceh Utara itu mendekam di penjara.
Bahkan menyusuin tuh di penjara nih. Bahkan menyusui di penjara, coba. Sedangkan NM kemarin pas keluar kalian kan TikToknya kan, bikin TikTok ya kan? Masih aktif. Masih aktif. Ah gitu loh. Jadi kami di sini berkumpul, siapapun di belakangnya, tolong jangan ikut campur dalam kasus ini. Ya, ya, karena kita semua sama di depan hukum. Istilahnya apa, Bang? Politik. Ya, jangan ikut campur siapapun di belakang dia. Tolong jangan ikut campur dalam kasus ini. Karena kami tadi dari awal menjelaskan, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden supaya Bapak Kapolri, siapapun Bapak yang ikut campur, tolong juga diusut. Seperti dituntaskan. Itu. Dituntaskan. Jangan dia dibilang aset negara, dia bukan aset negara. Sama, kita semua manusiawi kok. Ya, manusia. Itu ya. Jadi kami minta buat Kapolres Serang kota yang kemarin kemarin supaya bisa menahan kembali per hari ini saudara NM. Paling lambat 1x24 jam. Ya, ya. Harus ditahan kembali. Jangan dengan alasan kemanusiaan ataupun yang saya bilang tadi, siapapun di belakang Anda, tolong mundur. Karena akan semakin rame. Ya. Gitu ya.